Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game para kacuk si Android yang paling bagus guys, baik grafis ataupun gerakannya ya guys. Walaupun memang bukan official, tetapi ini yang paling mirip paling bagus menurut gua guys. Kalian tahu ya para kacuk ya. Oke. Nah, gimana kah gameplaynya, grafiknya atau mungkin ada storynya, langsung aja kita review. Oke guys, ini dia gamenya. Di pertama kita disuruh pilih karakter guys ya, ada Ujang yang pertama, kemudian ada Dani dan Dadan, tetapi Dadan dan Dani bayar dan mahal guys. Jadi ya gue pakai Ujang aja yang gratis guys. Oke. Kita continue. Nah, coba lihat guys grafisnya guys. Jadi di sini ada loncat, mukul, sama nendang guys. Lalu ada nangkis. Nah, gerakannya memang side scrolling guys, tetapi sejauh ini yang paling bagus ya. Sejauh ini yang paling jauh guys. Ada Aziz guys. Coba lihat gerakannya. Mantap ya, kalau mereka bikin nggak side scrolling begini lebih bagus lagi guys. Kemudian mungkin ini kan sementara dikembangin ya. Mungkin kalian nambah komen untuk nambahin story, itu akan keren guys. Walaupun grafisnya cuma kayak gini, tetapi nggak dibikin ini aja guys, nggak dibikin slide scrolling seperti ini, kayaknya bagus. Setiap kita mukul orang, duit kita nambah dong guys. Malak dong ini ya guys. Oh, Aziz sama Ganda guys. Aziz ini muncul-muncul terus Aziz ini. Aziz ini kadang-kadang memang Aziz ini itu kan. Setiap kita mukul orang dapat ketambahan 300 guys. Kayak 150. Oke guys, ini stuck atau gimana guys? Oh iya guys, kita kelewat Salim guys. Salim, kamu ini Salim saja. Oke, kita coba kaki guys. Ah. Ini sini. Mendingan tangan guys, kalau kaki mereka seringan jatuh. Oh, pukulan Salim boleh juga guys ternyata ya. Damage-nya lumayan guys. Nah ini siapa nih? Roni lagi guys. Dipakai nama lagi guys. Mungkin ada sebagian besar nama-nama kita ya kan. Nah coba lihat kalau kaki guys. Damage-nya memang besar, tapi kita, dia hobi jatuh lawannya. Dan kita akan lebih sering ini, lebih sering untuk, oh ini enggak ya. Nah itu baru bilang jatuh kan. Kadang lagi kayak, oh ayo mana lagi, terus sebelah kiri ini biasa itu kan. Kadang lagi mendingan nggak usah dipakai nama deh, ataupun kalau mau pakai nama bikin random lah. Nama di Indonesia itu banyak sekali, dari yang nama ke Jawa-Jawaan, ke Sunda-Sundaan, lalu ada yang nama-nama ke Barat-Baratan, atau ada yang ke Arab-Arapan ya kan, banyak kok namanya, cuma balik-balik di situ guys. Nah ini kita dapat duit guys, ini kayak ngegacha guys. Fail to connect internet, retry. No thanks. Oke next. Oke, koneksi internetnya agak jelek ya guys. Nah tapi sayang banget ini online guys ya, kalau kalian matiin koneksi internet dia akan error, ada kayak tampilin pesan error guys. Oke ini kita udah pindah lokasi guys. Untuk grafisnya kayak gini lalu dibikin itu kan nih guys, fail to connect di internet. Nah itu kan dia akan kayak gini jeleknya. Ya ampun, harus di mod nih guys. Kalau kita quit. Oke guys ya, itu ya jeleknya ya, nggak bisa offline guys, harus online. Oke level 2 ini perbedaannya di tempat kah? Perasaan tadi gua udah di gelap-gelap ya. Kenapa ini balik lagi di sini guys ya? Mungkin karena gua keluar ya. Kalau gua mau balik gimana nih? Level 2 ini guys.
Level 2 tapi tempatnya masih kayak level 1 tadi ya. Harusnya udah berubah kan? Atau juga ini. Oke, masih ada musuhnya di sebelah sini mungkin. Ini banyak, ini maksudnya potensi untuk berkembangnya luas, guys. Untuk mau dikembangkan sebenarnya. Kita coba nangkisnya, guys. Aman, nggak ada damage sama sekali, guys, kalau nangkis. Kaki aja ya. Seenggaknya mereka nggak bawa alat, guys. Itu dong, kalau mau bertarung ya kan. Tangan kosong. Wow, ada lagi di sini, guys. Ternyata. Ini kayaknya yang level 1 tadi. Oh, bisa gitu, guys. Ternyata kalau dia udah jatuh, kita tetap bisa mukul gitu. Kayak dibully ya. Trouble Smackers ya, kalau versi judul internasionalnya. Kalau judul Indonesianya Para Kacuk. Wah, apa tuh yang dipukul, guys? Ini loncat tuh, loncatnya tinggi banget, guys. Atlet ternyata dia ya. Entesan jago, guys. Hop. Gak ada bos kah? Ada ya seharusnya. Ini bisa ditambahin bos, tambahin peralatan, custom. Banyak lah pokoknya. Oke, ini jadi gini lagi, guys. Nah, itu kan tiap kali gini jadi gini, guys. Makin kesini makin kesana ini, guys. Nah, kok udah fail to connect lagi, padahal internet gua baik-baik saja. Ada apa ini? Takutnya dia balik lagi, guys. Kalau oke, kok balik lagi sini, guys. Nah, itu dia, guys. Ini antara internet gua atau servernya yang rada error nih, guys. Terusan. Gua nggak tahu lagi ini. Semoga aja koneksi gua ya, tentang servernya, guys. Tapi ya seenggaknya kalian udah lihat ya gameplaynya kayak gimana ya. Nah gitu. Kalau kalian suka silahkan kalian download dan kalian mainkan. Jika kalian suka dengan gamenya dan video ini silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things.